Kalau aku tuh sekarang lagi banyak casting-casting, terus sekarang lagi mau coba casting di layar lebar dan semua aja sih di accept. Emang aku lagi emang mau lihat jalannya tuh kemana. Aku lagi mau coba casting, terus juga mungkin ya, mungkin aku mau coba lanjutin karirnya mami juga gitu, kayak nyanyi gitu. Tapi nggak tahu sih. Iya, masih proses. Support dari mami seperti apa? Support ya, aku sih sebenarnya belum terlalu tahu supportnya gimana, tapi pastinya bakal di support sih. Belum tahu, aku belum tahu sih. Kalau sekarang kedekatannya tuh sebenarnya belum terlalu lancar, tapi dikit-dikit lagi kembali inbound-nya. Terus juga kemarin karena ultah kakakku kan, jadi aku sempet ke rumah lagi dan ngobrol-ngobrol lah dikit-dikit sama mami, terus udah agak menurun. Ada masalah sih? Enggak, udah baik-baik aja, tapi masih dalam proses juga. Kamu maksudnya enggak sama mami? Aku enggak sama mami, tapi mungkin sekali-sekali aku bakal aja terus. Kenapa enggak pilih? Pertama, kalau kamu jawab silakan. Iya ya. Pertama, pastinya karena tahu kasus yang kemarin yang viral banget, itu alasannya yang pertama, karena aku juga bilang mamiku belum build that trust yang mamiku bisa beri. Tapi selain dari situ sih, karena aku belum siap aja sih. Jadi sama mas Oh, bukan kemarin yang sama suami yang baru cerai. Iya. Jadi kamu lebih memilih untuk memisahkan diri sementara dengan mungkin mami. Untuk sementara aku lebih baik sendiri-sendiri. Tapi masih saling support antara kamu dan mami, saling komunikasi. Masih support kok, dan sekarang juga udah ya, at least udah ngomong. Apa sih yang bikin kamu mungkin orang balik lagi ke mami selain mungkin dari ulang tahun kakak kamu? Kalau balik lagi sih aku mungkin belum kepikiran ya kalau sekarang, karena belum merasa terlalu nyaman tinggal kembali lagi bareng mami. Tapi mudah-mudahan di waktu ke depan aku bisa damai sama diri aku sendiri dan bisa menjadi peace dan bersama. Berarti udah berapa lama sih dari semenjak yang waktu kamu sama mantan mami itu, udah berapa lama kamu nggak tinggal sama mami? Aku nggak tinggal sama mami dari 2001. Okay. Karena kan aku juga ikut papa itu kan. Melihat apa mami sama aja itu senang dia ke mami juga sekarang lagi senang gitu kan, dia gimana nih seorang anak lihat ibunya senang. Aku lihat sih kemarin mama aku juga sempat ketemu kemarin juga dan kita ada ngobrol kita, tapi belum terlalu bonding juga kan dari tapi yang aku lihat sih mami tuh sekarang bahagia banget, terus kemarin kita jalan ke mall dan hang out bareng. I'm just happy for her and happy for them that they can have a pretty beautiful relationship. Menurut aku sih orangnya baik sih dan bertanggung jawab, dan orangnya kan juga ada anak ya, sudah ada anak, dan yang aku lihat tuh kekuatan sesungguhnya tuh mendidik anaknya juga bagus banget. Semoga aja kedepannya gak ada kecewa ya. Kamu udah pesan apa gitu? Belum sih, belum kayak cuma kayak
itu aku ikut bahannya sama aku. Ada yang aku belum sempat datang, tapi aku udah minta maaf secara langsung ke mereka berdua. Kalau misalnya waktu itu aku belum bisa dari sana. Tapi kamu langsung bilang itu aja. Mami sama Amaya juga kalau pakai kamera, terus mereka juga bakal resepsi lain dan aku bakal. Soalnya dulu kan sempat ada rumor kamu tidak menyentuh komunikasi mereka. Soalnya kamu baru-baru sekarang baru ini. Sebenarnya awalnya tuh emang blog nggak setuju dan aku juga sebenarnya mami mengatakan aku tidak pernah setuju dari aku kan. Tapi aku anaknya tuh ada hak untuk ngomong gitu. Dan saat itu sebenarnya aku kurang bisa setuju karena mereka baru kenal belum dia. Pastinya kalau udah sudah nikah bakal masuk dalam keluarga aku yang bakal selamanya bakal yang harus bertanggung jawab dalam keluarga aku juga. Dan aku juga jadi berpikir kayak baru kenal belum gue tuh bisa percaya atau enggak. Tapi kalau untuk sekarang karena aku lihat kondisi gimana dan cara mereka bersikapnya dan hidupnya mungkin apa baik sih kan? Ini kan ada kabar baik, ya kan? Mami katanya mau punya adik atau punya anak lagi sama dia kan? Kalau itu sih aku belum tahu ya, infonya benar atau enggak? Itu mungkin rumor-rumor aja kali ya. Tapi kalau nanti benar positif dia hamil kan punya adik lagi, kalau gimana nih? Memang beneran ya alhamdulillah rezeki lagi, tapi mudah-mudahan sih terlalu cepat karena kan banyak juga ya yang harus ditaruh tanggung jawabnya karena banyak aku banyak adik-adik gitu kan dan juga ada anak apa anaknya om Mario juga ya. Oke. Aku masih yang mau ada lagi sih.